Halo sahabat petualang. Ya, kali ini kita masuk hutan mencari burung cantik asli Sumatera. Di trip kali ini, saya ditemani Bang Keman, pemikat senior burung cuca hijau. Kalau soal memikat burung, beliau ahlinya bosku. Main Bang Bos. Tumpah Bang Bos. Spot kita kali ini masih di kawasan hutan Bukit Barisan Riau. Seperti biasa, memasuki musim hujan, kita sedikit sulit untuk memikat burung. Karena kaki-kaki burung dan ranting pohon sudah pasti basah dan susah untuk lengket di ketah mulut bosku. Atau nanti ada yang lewat di sini kan, terutama burung cililin. Kita bisa untuk pasang jaring di sini. Kalau hutannya di sini, wih mantap, cantik hutannya di sini. Benar-benar masih asri banget kalau hutannya di sini. Hutannya cantik banget. Hanya saja burungnya di sini kita belum coba casting karena baru nyampe pagi pertama tuh di hari ini. Pas nyampe dalam hutan itu tuh agak siangan teman-teman karena jalannya cukup ekstrim karena musim hujan ya kan. Becek, jadi kita nyampe nya siang sini. Mudah-mudahan nanti poin. Soalnya kalau hutan ini nggak salah lagi. Setelah menemukan lokasi yang pas, Bang Keman langsung menaikkan beberapa burung pikatan ke atas pohon. Lomuk gotah banyak baknya. Lomuk gotah banyak. Sebelum siang, kami mencoba untuk casting di lereng-lereng bukit. Karena biasanya burung liar, di kondisi pagi akan lebih sering bermain di puncak dan lereng-lereng bukit. Keman ragu dia karena getah pulut nih takutnya nggak lengket karena tadi malam hujannya deras sekali ya Keman ya, jadi kaki-kaki burung tuh masih basah. Kalau masih pagi tuh agak sedikit khawatir kita nanti nggak lengketnya nggak bagus, nggak maksimal lengketnya. Thank you.
Kulihat ada. Itu gak pisang ya? Ini Bang Keman mau naikin cucak jubiknya katain dulu. Mana tahu ada di sini Bang Keman ya? Tahu ada dasar sini. Mau kopak kok cik, emang nampak. Tidak berselang lama, beberapa ekor rambatan paruh merah mencoba mendekat di areal kami berada. Tuh, man. Rambatan paruh merah, Bang Bos. Nih. Tunggu dulu. Jantan lah kan emang. Pucuk dicinta, rambatan pun dapat juga. Ini benar-benar keberuntungan Bang Keman bosku. Pikat cucak rantainya, poin burung rambatan paruh merah. Mantap. Ini yang jantan apa yang betina nih, Bang Keman? Biar aku pegang. Rambatan paruh merah Bang Bos. Yang ku jantan. Jantan kedua. Mantap. Ini mohon maaf enggak begitu fokus ya. Tuh. Ada selai hitamnya tuh. Mantap. Lelok man. Main. Senyumnya mana? Oke, Bos. Main. Pikatnya apa? Kepala kuning. Pikatnya kepala kuning, poinnya burung rambatan. Tapi harus pakai umpan, Bang Bos. Tuh.
Diikatnya kepala kuning tuh. Main-main. Ya skill Bang Kemat nih kalau mengikat nih. Mantap. Boleh alun bunyi tadi naik yang sebuah lele tadi. Ya. Baru naik tadi. Aku tinggal sih Bang ngambil. Ya. Aje sama Bang Siko, maksudnya Bang apanya? Pekan yang suah ke Bang. Oke, Bos. Oke. Mantap. Aku habis dulu, Man. Ramai nih. Lah itu mau apa pecarunya? Duit ku ada apa pecarun dia? Nah, teh dia. Oh, iya, ya. Biar karena kata Bang Keman biarkan aja lah ya Bang Keman ya. Biar dia berkembang biak nanti kita ambil dua aja yang ini. Yang dua di atas tuh biar aja. Iya, ada 4 ekor. Jinak-jinak enggak bohong. Benar jinak-jinak. Ini benar-benar hutan yang itu mungkin saya bisa prediksi ini hutan. Saya prediksi mungkin belum pernah dimasuki oleh pemikat ini Bang Keman. Jadi burungnya masih benar-benar jinak banget. Top tier lah mantap. Salah Bang itu. Hah? Pemikat orang enggak salah. Oh, kata Bang Keman kalau pikat cucak ijo big enggak salah lagi. Burung yang cucak ijo big di sini belum ada muncul ya Bang Keman ya. Tuh pakai belalang. Itu diperbaiki lagi sama Bang Keman tuh bulu-bulunya. Nanti bekal anu, apa kada dua bodong kada anu. Main Bang Bos. Anjok Bos. Tumpah Bang Bos. Dibersihkan dulu kakinya bagaimana ya. Tuh, banyak menempel getah pulut yang di kakinya ini. Tapi alhamdulillahnya itu sayapnya sama ekor enggak banyak tercabut ya bagaimana ya. Enggak ada tercabut. Iya, mantap. Yang... Lompatan, Bos. Lompatan, Bang Bos. Biarpun enggak bawa piket burung rambatan tapi tetap poin, Bang Bos. Main. Jinak-jinak ana bagaimana? Kalau pengen dapat ada. Masih anak. Ini ku anak. Anak ya. Lah bulu mana? Aku udah dah lah. Ini kalau anak belum berbulu. Belum sayap ya kan? Ekor belum tumbuh. Cek. Main licak mainnya main. Tijak tijak. Ampun Bang Bos. Biar enggak lepas sih kalau mak pegang main. Ikan ayam ko, ini cado, beko telicak beko. Ha. Tu nanti terpijak pula ya kan Bang Bos. Tu yang jantan ni Bos. Tu ada selas hitam di kepalanya ha. Mantap mantap. Tu rembatan paruh merah, pemas terhandal, burung kacer dan burung murai batu. Wih, jantan kududu nih. Mantap. Iko yang anak menyembah punya. Yang dua le itu ke sepasang jantan tindung ya kan. Tuh, nampaknya anak ni. Paruh sampai kelakang ni. Olon full merah le masih bentuk-bentuk oren gitu paruhnya. Ya kan? Lubangnya. Banyak lubang. Itu bisa tambah lubang itu. Ade. Molor. Apa dia putar-putar? Tarikin sekali itu gap lah. Itu dah. Tunggu dah. Ha lah. Tunggu sebentar. Aku keluarkan dulu. Ha, tarik paruhnya itu. Baru pegang badannya.
Ha tu. Ha lah. Nak balo pehen tu enggak masalah tadi tu. Ha lah. Ah. Mantap Bang Bos. Gimana ekspresinya Bang Keman? Oke, Bos. Mantap. Dua sekaligus Bang Bos. Lah, dikit lah. Tidak berselang lama, sepasang oa siamang sejenis monyet hitam yang sangat langka datang menghampiri kami. Spesialnya, kami melihat induk betina lagi membawa satu ekor anaknya yang ditaruh di perutnya. Celu bako, celu bako. Kalau menumpik arah situ bako capek apa kan? Sudah nokek lah kuman, tunuk-tunuk man. Duiku. Sepasang. Mana yang mau anak tadi, Man? Yang depan mau anak. Ada yang bawa anak kecil. Maksudnya baby oa ungko. Poin Bang Keman. Oke, poin 1, 2. Satu apa 2 ekor? 2 ekor. Lagi-lagi dan lagi bosku. Sepasang cucak rantai mendarat di getah pulut. Mantap Bang Keman. Aduh, langsung nih. Oh lah yang hitam man. Ada yang hitam Bang Bos. 1 pasang Bang Bos. Mantap Bang Bos. Wuih, gimana Bang Keman? Gimana? Bensin. Kau pecah dong, apa yang nak kupu ganggu? Iya. Wah, Bang Keman awalnya dia ragu menggunakan getah pulut yang biasanya dipakai gitu kan, karena habis tadi tak bisa di malam tuh hujan banget, deras banget hujannya. Tapi alhamdulillah nih benar-benar rezekinya Bang Keman nih mantap ya Bang Keman ya. Mantap. Wih, langsung 2 poinnya Bang Bos. Pikatnya Bang Bos. Mantap. Yang satu udah jelas hitam ya Bang Keman ya. Nih yang ini udah jelas mantap. Apanya? Apa namanya? Udah jelas hitamnya udah kuning tuh. Huh? 1 pasang persis. Jos, Ani minta tolong dulu. Dipegangin. Dulu. Ya, dipegangin dulu. Ya. Apa ini? Abi. Abi ini. Abi kau naik apa dulu? Gotah juga. Ini yang betina ya? Betina ini. Asli betina, enggak ada yang terotol ya? Positif betina. Tapi jangan dilepaskan dulu. Tunggu dulu, kita masih mikat di sini. Karena pengalaman bagi kita, kalau seandainya langsung kita lepas liarkan di tempat kita lokasi memikat burung teman-teman, itu nanti burung-burung yang liar itu bisa cerdik. Jadi kita kalau mamanya mau pindah lokasi, baru nanti kita lepas liarkan lagi. Kita rilis lagi kan? Iya, baru kita rilis lagi. Ini dibersihkan sama Bang Keman dulu nih. Untuk body gimana nih Bang Keman? Kecil ya? Kecil. Untuk body kecil, kurang ya. Terus. Enggak begitu big kata Bang Keman. Bodinya termasuk kecil di kelas burung mantenan. Tapi alhamdulillah kita langsung poin 2 pagi ini. Mantap. Mantap ini. Mantap. Langsung di bodong. Lah kita cerutet dong ya, Pak. Iya.
Katanya. Kak jahutan. Kok pasang lampu? Kalau sam juga sama gue ini. Ini yang pernah ada uji aku. Pasti kering lah. Iya. Bodong dulu. Malet. Birahi. Jadi ini dibersihkan lagi sama Bang Keman nih, bulu-bulu yang menempel di getah pulutnya. Ya alhamdulillah kita bisa poin. Bang Keman dari awal tuh udah patah semangatnya karena malam dari hujan lebat dan paginya nggak semangat masang karena takut getah pulutnya nggak lengket. Tapi akhirnya gimana Bang Keman? Lengket. Wah, lengket. Untung dipasang kan? Nah, awalnya dia nggak mau masang, nggak payah masangnya, nggak lengket nanti itu ya. Tapi alhamdulillah kan karena dipasang poin, karena dipasang poin satu pasangan. Tuh, buktinya aja banyak bulu burungnya itu tuh, baik itu sayap, ekor ataupun bulu dada itu tuh menempel di getah pulut. Ini buktikan kalau getah pulutnya ini benar-benar bekerja dengan maksimal. Biarpun hujan, tapi alhamdulillah tetap campin ya Bang Keman ya. Okay. Tetap mantap. Hah, apa tuh? Polos. Polos, polos. Cucak mini, cucak mini. Ada cucak mini di sana. Anggo pakai liwo menyo. Nanti ampun dia tuh. Pakai liur aja dia, Bang Bos. Lantaran air jauh bawah. Oh, air jauh di bawah katanya. Air liur yang dekat. Yang gampang ngambilnya. Pakai belalang Bang Keman nih. Ya. Atau nanti ada yang datang big ya kan, atau bahkan burung-burung yang lumayan cerdik nggak mau hinggap di getah pulut karena ada belalang ini. Nah, dia mau hinggap di getah pulut, teman-teman. Nih. Dia pun kok cuma nampaknya kan. Itu tongah be, man. Oh, mantap. Oke. Silakan dinaikkan lagi, Bang Yaman.